Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya di channel Bang Waseh. Di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang cara membuat pesan video instan di WhatsApp. Dan ini adalah salah satu fitur terbaru dari WhatsApp yang rilis 1 atau 2 bulan yang lalu. Walaupun fitur ini sudah terbilang lama dan mungkin saja sudah banyak orang yang tahu, tapi tidak sedikit juga orang yang masih belum tahu tentang fitur ini. Persyaratan untuk menggunakan fitur ini adalah aplikasi WhatsApp-nya harus diupdate. Tanpa panjang lebar, kita mulai saja bagaimana caranya. Ini saya sudah mencobanya ya. Pesannya nanti seperti ini. Jadi bentuk videonya ada lingkaran bulat atau framenya bulat ya, tidaklah persegi. Kalau video biasa itu persegi, dan ini videonya bulat. Dan video ini tidak dapat diunduh, tidak bisa diunduh oleh si penerima. Pesan video instan ini juga dapat digunakan di grup. Jadi tidak hanya di chat pribadi, tapi di chat grup pun bisa. Dan satu hal lagi, bisa menggunakan kamera depan dan kamera belakang juga. Jadi untuk membuat video ini, kita tidak menekan pada ikon video yang ada di bawah, tapi ketuk ikon mic seperti ini ya, sehingga ikon mic berubah menjadi ikon video. Jika kita ketuk lagi, dia kembali ke ikon mic. Ketuk kembali. Nah, untuk memulai merekamnya, kita tinggal tekan dan tahan seperti ini, tunggu, dan ini sudah menjadi pesan video instan di WhatsApp. Untuk mengubah kamera belakang seperti ini, dan pesannya langsung dikirim. Sangat mudah, bukan? Selamat mencoba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk berkirim pesan video instan di WhatsApp. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.